Het is 10 mei 1940. Duitsland valt aan met vliegtuigen, tanks en allerlei andere voertuigen. In 5 dagen wordt Nederland onder de voet gelopen. Koningin Wilhelmina vlucht naar Engeland, net als de ministers van haar regering. Die ministers vinden eigenlijk dat de koningin nog veel verder weg moet vluchten, naar Nederlands-Indië. Dat is ook deel van het Nederlandse koninkrijk, aan de andere kant van de aarde. Maar Wilhelmina wil niet. Ze vindt het klimaat er verschrikkelijk. Ze houdt niet van hitte. Een paar honderdduizend Nederlanders wonen er wel. Ze vinden het er heerlijk, al eeuwen. Hun voorouders hebben er een kolonie van gemaakt. Maar dat prachtige leven wordt bedreigd, want ook in Nederlands-Indië begint de oorlog door te dringen. Daar is het niet Duitsland dat zijn gebied wil uitbreiden ten koste van de buurlanden, maar Japan. De leiders van Japan vinden hun land te klein. Binnen 3 maanden naderen de Japanners Nederlands-Indië. De geallieerde vloot, onder leiding van Karel Doorman, probeert de Japanse schepen tegen te houden in de Javazee. Ik val aan, volg mij, roept Karel Doorman. Maar het wordt een ramp. Meer dan 900 Nederlandse marinemensen verdwijnen in de golven. En Japan kan Nederlands-Indië nu voluit aanvallen. Het Nederlands-Indische leger biedt bijna geen weerstand. De Japanners zijn er binnen een paar dagen de baas. Harus menyetor orang sekian banyaknya, entah berapa ratus setiap kampung ya. Pertama untuk remusa, kedua kalau yang muda-muda untuk heho, yang ketiga untuk itu yanpu, tapi dulu istilahnya bukan yanpu. Apa itu? Perjuangan nasib anak-anak yang tidak sekolah. Mau ikut kerja katanya, mau. Daripada nggak kerja pikirnya. Rupanya bukan. Lucu kan? Pokoknya. Bawa lama dia. Rupanya ditokoi. Sampai sana, itulah masuk kamar, satu orang satu kamar, satu orang satu kamar. Kamarku nomor 3. Rupanya asal pagi dibagilah 4 orang. Satu orang perempuan, 4 laki-laki. Semua gitu. Itu aja tiap hari itu. Sedih nggak gitu. Kok banyak kali Cina pikirku kan. Rupanya bukan Cina.
Jepang. Mata-matanya mana lah bisa tandai satu-satu. Umpamanya jumpa pun kita nggak kenal lagi. Ya kan? Sebentarnya. Paling lama 20 menit. Tutup mata aja lah. Eceknya denger pun pura-pura nggak denger. Nampak pun pura-pura nggak tahu aja lah. Kok udah inget itu, sedihnya dulu kayak mana. Nggak tidur satu malam. Betul. Duduk di situ. Rokok, minum, air putih kan. Ya udah duduk, rokok. Mau kemana orang malam kan? Terane jeng dijak pemahan jeng Griko. Ajeng diningkah jeng Griko. Kula mboten purun. Ya wong kula nggih nek nggih sing kula jaga niku kok wedi kula. Engko nek ditinggal ning dalan nek didol to. Iki cilik kok mbuh edan kok. Puluh ya. Cilik bodoh banget kok. Lalu nanti kan dandan kita wisi kan udah pupur. Ning belah Bali lah, uang kena kurang sampai umur. Wong lanang, nyawang lanang lah wedi. Wedi kenai. Pikirane njerone wedi. Iki wedi. Brebes. Kelingan omah ning. Tapi mereka juga ini main suami istri. Enggak ada yang mereka cari apa di situ tamunya? Ya anu omong-omongan guyon nggih terus bubuk mangke terus kisah. Terus mangke mboten ganggu kancane dugi. Tapi yang mereka tidur di kamar Simba, di tempat tidur Simba bersama Simba. Sedaya ngalami. Menggendaan kukang dusok. Bosan. Jelek. Urung dadi bojone, wis dadi bojone. Simba takut pertama kali? Takut. Sakit. Tapi tidak bisa apa-apa. Tidak. Biasa.
apa Letnan Harum Mangsa itu. Namanya itu Harum Mangsa, tapi pangkatnya dia itu Letnan gitu. Ya. Letnan. Dia yang melepaskannya, ya saya kan begini. Terus dia itu dipaksa sama ya itu. Ya kalau saya melawan kasar ya enggak berani. Tapi ya saya terbiasa kayak gini, gini-ginian. Seperti orang pacaran gitu. Gitu. Kalau zaman sekarang ya seperti orang pacaran gini-gini. Gitu, biasa. Ya. Dan itu sakit. Ya, karena sakit sekali. Ya sakit sekali. Terpaksaan itu loh yang marahin. Di dalam hati sakit itu terpaksaan harus mau gitu. Sakit, mengerikan gitu. Kan saya itu gimana? Di singgah kok siapa iki? Enggak apa-apa ya, ya itu. Kalau senang-senang, tapi ya selingkuhan saya itu saya akui. Enggak ada ya, Pak. Yang tahu ya cuma itu. Satu itu. Sini satu kamar. Sini satu kamar. Kamar, kamar, kamar. Macam ini. Ada 15 kamar lah, yang aturannya 16, tapi yang satu kan kantornya aja. Di sini kantor. Jadi ini mereka dapat karcis di sini? Atau ini ada orang? Ada orang nih, ceknya ngasih karcis lah ini. Di kantor. Ya udah mau masuk, minta sini. Keluar nanti pulangkan kemari. Ya udah. Kalau sempat lama nanti ditabuhi, dikepok. Kenapa lama kok? Nggak ada cari itu ini pembersihan nggak ada. Kok mandi-mandi kayak babi itu lah. Alah, segini lah kamarnya. Kecil. Rosbang satu, udah beskom satu. Cuma beskom untuk cebok itulah. Itu aja. Untuk tempat kondom itu aja. Enggak ada apa-apa. Cuman kalau yang kasihan mawa itulah kondomnya digitu-gitui gitu. Masuk dalam beskom dibiarnya. Ini betul sakit melaju umpun kasih pondok ngeten. Aku lah ngerti aja jur. Aku lah melaju. Iya betul itu. Betul. Diikat. Diikat ini, disipian tuh ada gini. Menyedihkan, memalukan, gitu. Tapi ibu sendiri tidak pernah mengalami yang sama. Barang satu. Acara jengut selas kayak gitu. Riku tuh, barang satu. Mana kalau terpaksa
bagaimana bisa berdosa? Nah, makanya itu lah, saya perbuat, saya sendiri berbuat juga berdosa itu. Loh, kalau Allah, loh kok mau diperkosa itu? Ya, nah kalau enggak terjadi ya enggak dosa. Kalau sudah terjadi tetap dosa. Walaupun ya, tidak mau, tidak ada orang yang mau diperkosa. Iya, lah enggak dosa. Karena sudah terjadi itu enggak dosa. Iya toh? Orang yang mengalami itu, yang diperkosa, menurut saya itu orang bukan berdosa. Oh tidak ya, tidak berdosa. Karena dia bisa buat apa-apa. Oh alhamdulillah, karena paksaan. Oh iya. Tapi perasaan ibu lainnya. Iya. Menanyakan diri sendiri, bagaimana kok bisa kayak gini? Apakah ini selamanya, apakah untuk sementara? Apakah Tuhan kira-kira tidak mengutuk kita, tidak dosa? Kan dipikirkan diri sendiri kalau sudah di kamar itu. Jepangnya mangkat pun anu nada di tenda ini kok kula mulai memang melaku. Itulah, pagi dibebaskan, ya kan? Paginya lagi, udah habis Jepang gak ada lagi. Waktu keluar dari situ tuh hinaan tuh kalau dibilang dirasakan tuh penuh. Orang yang tadinya di rumah panjang dia kan melihat kita. Kita kan enggak melihat orang di luar. Orang di luar semua tahu kalau ini dari rumah panjang. Ketemu aja ngeludah. Cuk. Biar cantik bekasnya Jepang. Nah, namanya hinaan tuh tiap hari sudah. Jangan ada satu pun mengaku kerjaan ini, gitulah. Kok tanya masak, udah cuci. Jadi orang tua pun nggak pernah sedih kan. Itu kesedihan itu biarlah sama kita aja semua. Tidak pernah. Aku memang tidak mau ceritakan yang jelek. Nah, nanti jadi pikiran anak cucu kan saya tidak mau. Dianggap pelacur kah, dianggap apa kan saya jadinya jadi korban. Tidak mau saya. Suamiku pun tidak tahu kalau aku kerja itu, tidak tahu. Orang itu tahunya tukang masak. Belum pernah cerita sama dia. Kecapean saya itu, merasa capek, merasa malu. Lihat anak-anak itu. Itu terserah yang kuasa. Diampuni alhamdulillah, kalau enggak pun alhamdulillah. Good.